Oke, teman-teman, kita akan mulai buat video tutorial untuk mengetes motor pompa 3 pas terbakar atau masih bagus atau short body. Nah, ini yang pertama kabel-kabelnya kita copotin dulu semua. Kabel star deltanya. Baru multimeternya kita tes. Posisinya kita bikin di buzzer biar ketahuan connect atau enggaknya multimeter kita ini. Baru ini ada U1, ada W2, U2, V2, U1, V1, W1. Nah, itu yang akan kita ukur koneksinya. Nah, kita mulai teman-teman dari W1. Ini W1 kita tes ke W2. Ini W2. Nah, masih terhubung ya teman-teman. Artinya ini gulungannya masih bagus. Kita coba hubungkan ke dari W1 ke U2. Artinya ini enggak terhubung, masih bagus. Oke, dari W1 ke V2 kita hubungkan, tidak terhubung. Nah, sekarang kita lanjut ke U1 dan U2. Ini harus terhubung ya teman-teman. Nah, artinya ini motornya atau gulungannya masih bagus. Sekarang kita hubungkan lagi V1. Ini V1-nya. V1, ini V2-nya. Kita tes. Nah, terhubung, artinya ini gulungannya masih bagus. Kalau kita tes U1 ke V1, harusnya tidak terhubung. Begitu juga ke U1 atau W1, harusnya tidak terhubung. Nah, kalau ini terhubung, artinya gulungannya short. Nah, tidak terhubung. Baru kita tes dari salah satu konektor ini atau terminal ini ke body. Harusnya tidak terhubung. Kalau dia terhubung, artinya motornya sudah short body atau terbakar. Kita tes semua terminal-terminal yang lain ke body ya. Harusnya tidak terhubung. Nah, oke. Begitu ya teman-teman. Sekali lagi, W1 ke W2 terhubung, U1 ke U2 terhubung, V1 ke V2 terhubung. Nah, itu aja yang harus terhubung. Nah, begitu ya teman-teman, cara mengetes atau mengecek motor 3 pas yang short body atau terbakar. Oke, sampai di sini ya teman-teman. Semoga video tutorial ini bermanfaat buat teman-teman atau terkhusus rekan-rekan engineering. Sampai ketemu di video tutorial selanjutnya.